sebentar, saya mau siapkan bahan-bahan selanjutnya. Nah, ini sayurannya. Saya menggunakan satu buah wortel, kol, toge, daun bawang, dan daun seledri, 5 siung bawang merah yang sudah saya iris tipis-tipis, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan tepung beras, 250 gram tepung terigu. Yang pertama, siapkan wadah lalu masukkan sayur-sayurnya. Di sini saya menggunakan 100 gram toge. Nah, ini sengaja ya, nggak saya petikin bagian akarnya, karena bagian akarnya ini banyak banget manfaatnya ya, teman-teman. Kemudian, 100 gram kol. Ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Satu buah wortel ukuran besar yang sudah saya potong-potong membentuk korek api. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Satu sendok makan garam, satu sendok makan kaldu jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk. Dua batang daun bawang, dua batang daun seledri yang sudah saya potong kecil-kecil. Dua sendok makan tepung beras. Nah, tepung beras ini bikin bakwannya jadi renyah dan garing ya. Selanjutnya, 250 gram tepung terigu. Ini setara dengan 25 sendok makan ya. Lalu ini diaduk biar tercampur merata. Setelah tercampur merata, lalu tambahkan air es secukupnya. Di sini saya menggunakan 700 ml air es yang saya tuang sedikit demi sedikit ya, sampai mendapat kekentalan yang pas. Jadi tujuan air es ini biar bakwannya itu semakin crispy walaupun sudah dingin ya, teman-teman. Kalau sudah tercampur merata dan kekentalan yang pas, lalu kemudian masukkan satu butir telur ukuran sedang. Ini tujuannya untuk melembutkan ya, teman-teman. Lima siung bawang merah yang sudah saya iris tipis-tipis seperti ini. Nah, ini bisa di-skip ya kalau yang nggak suka. Ini tujuannya biar bakwannya itu nanti semakin gurih ya, ada aroma bawang goreng gitu. Lalu siapkan kuali atau wajan yang diberi minyak. Pastikan minyaknya ini benar-benar panas ya. Kemudian goreng bakwan sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau untuk bentuknya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, teman-teman. Bisa juga dibuat melebar, tipis-tipis, itu hasilnya semakin crispy ya, garing. Bisa juga dibuat tebal seperti ini, menurut selera masing-masing aja ya. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, balik bakwannya ya, biar nggak gosong. Setelah warnanya mulai kecoklatan, ini bakwannya udah mateng ya, siap untuk diangkat, lalu ditiriskan biar minyaknya turun. Sebelum menggoreng bakwan selanjutnya, ini remahan tepung bakwannya diangkat dulu ya, supaya dia nggak menempel di gorengan bakwan berikutnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman.
Lalu goreng bakwannya kembali, lakukan hal yang sama sampai kesemuanya selesai ya. Nah, ini dia hasilnya bakwan sayur ala Dapur Yulia. Ini kelihatan ya, teman-teman, kalau tekstur bagian luarnya itu crispy, renyah, dan lembut di bagian dalamnya. Seperti ini ya. Ini saya mau cobain dulu rasanya. Nih ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya, renyah, gurih, dan terasa lembut juga bagian dalamnya, mantep ya. Selamat mencoba ya teman-teman dari resep yang saya bagikan kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.